7. Somat. Somat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitabi wa lam yaj'al lahu iwajah qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kalburat kalimatan tahruju min afwahihim in yakuluna illa kazibah fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadhal hadisi asafah. Sadaqallahul azim. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Kahfi bermula daripada ayat yang pertama yang bermaksud segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal-amal yang soleh bahawa mereka akan mendapat balasan-balasan yang baik. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak, bahawa mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu juga nenek moyang mereka, alangkah jelek kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu pembohongan semata-mata. Maka janganlah engkau wahai Muhammad mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalan-amalannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala bagi ke-16 daripada Ramadan. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan keizinan olehnya lagi dapat lagi kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Masa berjalan sebegitu pantas. 16 hari Ramadan telah pun berlalu meninggalkan kita. Tak lama lagi kita akan dengar sepotong lagu dari Mahir Zain yang biasanya didendangkan
Ramadan usah pergi, Ramadan usah pergi, manakan mungkin Ramadan tak akan pergi. Suatu hari Ramadan tetap akan meninggalkan kita. Sebegitu juga suatu hari kita pergi meninggalkan bumi ini. Maka apa yang lebih penting, di antara perkara yang lebih penting, perjalanan hidup kita selalu saya katakan searah dan sehala tujunya. Yang telah berlalu, kita tidak boleh buat apa-apa lagi. Begitu juga 15 hari Ramadan telah berlalu, kini hanya sekadar melihat, merhati, memikirkan 16 hari Ramadan telah berlalu, apa amal-amal kita, bagaimana kedudukan amal-amal kita. Apa yang lebih penting, di antara yang lebih penting, berbaki tinggal beberapa hari, kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Kerana inilah masanya untuk kita meraih sebanyak mana pahala yang kita boleh dapat. Saya ibarat saya katakan selalu, tanamlah berapa banyak benih yang kita mampu untuk bertanam, berapa banyak amal yang kita nak lakukan. Kerana kita tidak tahu di antara banyak-banyak yang kita semai, yang mana akan bertunas, yang mana akan bercampah. Kerana kita tidak mengetahui apakah tahun depan kita dapat lagi Ramadan ataupun tidak. Semalam saja ada 2-3 kematian. Seorang daripadanya, orang parit apa tu, Sungai Pek Limbong, Haji Mat. Sempat semalam saya ziarah Haji Mat ni, dia rajin kuliah saya. Kalau kuliah saya di Parit Jawa, dia datang. Di Parit Limbong dia datang. Malam pagi dapat mesej, sempat jugalah ziarah ke Parit Limbong. Bagaimana dia pergi meninggalkan dunia. Abangnya balik daripada buka puasa di surau, nak balik rumah. Itulah. Atau balik semalam subuh ke. Tiba-tiba motor langgar dia. Tak sedar, lalu meninggalkan dunia. Itulah kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup, mati, kata Allah nak uji. Siapakah di antara kita ni yang lebih baik amalan-amalan dia. Memang hidup ini dengan penuh dengan ujian. Dalam bulan Ramadan, di saat kita ada makan, disuruh kita puasa, diuji dengan iman kita. Di saat subuh sebegini, tengah sedap tidur, disuruh kita bangun untuk ingat, untuk bangun solat subuh berjamaah. Dah habis sembahyang subuh, ingat boleh tidur, rupanya kena duduk majlis ilmu tazkirah. Inilah hidup dengan penuh dengan ujian. Kesusahan dan kesenangan itu adalah merupakan satu ujian. InsyaAllah hari ini 16 Ramadan, besok 17 Ramadan, malam Isnin turun Al-Quran khabarnya pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islami dina. Sempurna Islam. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dimulakan dengan subuh setiap daripada kita ini membaca satu kitab yang Allah datangkan kepada kita. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan istimewa kerana padanya, kata Allah, diturunkan kitab Al-Quran. Saya dah sebut kepada tuan-tuan, tempoh hari dalam bulan Ramadan ini ada 5 perkataan yang selalu sangat-sangat diungkap. Antaranya perkataan takwa. Itu tujuan puasa. Tujuan puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan kita berpuasa. Sama ada capai matlamat atau tidak capai matlamat, kita sahaja yang boleh menjangkakan. Di antaranya juga dalam bulan Ramadan,
syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Keistimewaan bulan Ramadan ialah bulan Ramadan turun padanya kitab Al-Quran sebagai panduan, suatu kitab yang dijamin oleh Allah. Yang pernah berlaku satu pertembungan di barat bila mana seorang pujangga Inggeris mengatakan bahawa kitab Al-Quran merupakan sebuah kitab yang tak ada nilai dari segi akademik ni. Kata Profesor Bernard Shaw, dalam Quran ini tidak ada huruf besar, dalam Quran tidak ada huruf kecil, dalam Quran tidak ada komah, dalam Quran tidak ada nokta, tak ada tanda mulai, tak ada tanda sudah hayat. Menjadi bukti, kata Profesor Bernard Shaw, bahawa kitab Al-Quran yang dimiliki oleh orang Islam merupakan sebuah kitab yang tidak ada nilai dari segi akademik. Saya cabar tuan-tuan jawab, kata Profesor Bernard Shaw. Tiba-tiba bangkit seorang maulana India. Allah menyebut dalam Quran, inna nahzalna dhikrah wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran dan kamilah yang akan pelihara Quran. Bila bangun maulana India ini menjawab, barulah Profesor Bernard Shaw dalam ucapan penggulungannya mengatakan, saya yakin, saya percaya, kalaulah hari ini orang Islam berpegang kepada kitab Al-Quran, nescaya orang Islam akan dapat menguasai dunia dan seluruh isi-isinya. Itu jaminan yang dibuat oleh seorang pujangga Inggeris. Jadi orang Islam, orang Melayu kita, orang Islam kita di Malaysia, tak ada cara lain untuk dia menjadi kuat melainkan dia kena berpegang kepada Al-Quran. Dalam ayat yang lain kita telah baca beberapa ketika dulu bahawa Al-Quran ini Allah kata merupakan petunjuk yang paling lurus, yang paling betul, yang paling tepat. Petunjuk Al-Quran, sebab itu kena berimamkan dengan imam Al-Quran. Bermakna berimamkan dengan imam Quran. Bila ditanya semalam dalam persoalan-persoalan, wama imamukah, maka katakanlah olehmu Al-Quran imami. Bagaimana yang dimaksudkan dengan imam? Kan kalau kita sembahyang berjamaah, kita tidak boleh lekang dari imam lebih daripada 3 hasta. Dalam kitab Mutla' Ambadrin kata, kalau jarak antara imam dengan makmum lebih daripada 3 hasta, tidak dapat fadilat berjamaah. Fadilat sok tu tak dapat, jangan lebih daripada 3 hasta. Itu dalam bab sembahyang. Dalam bab Al-Quran, maka tidak boleh tinggalkan Quran tu jauh. Quran tu kena baca, kena faham dan kena amal. Itu yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, dalam bulan Ramadan ini, kelebihan Ramadan ialah Allah kata, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Suatu malam yang Allah Taala beri kepada kita dalam bulan Ramadan dinamakan malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan itu sendiri. Ini offer. Saya selalu kata offer ni jarang orang nampak, jarang orang rebut. Kalau offer minyak RM8 1 liter berebut orang sini. Tapi offer yang ini tak nampak pahalanya. Maka tak ramai orang nak kerja. Offer yang datangnya daripada Allah, kelebihan dia yang ketiga. Kemudian yang keempat, perkataan yang selalu kita dengar, yang Nabi suruh kita ungkapkan banyak-banyak sangat dalam bulan Ramadan, Allahumma inna nas'alka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta Allah Ta'ala redha kita ni masuk syurga dan kita terlepas daripada neraka. Ini nak lepas, nak masuk syurga, nak lepas daripada neraka. Cuma tuntutan kita ni faham tak? Dalam bulan Ramadan ni kadang-kadang kita ambil peranan berlemah-lemah, letih je. Jalan, puasa. Makan, puasa. Kerja, puasa. Bulan Ramadan ni satu bulan yang bukan untuk berlemah-lemah. Kalau zaman Nabi, saya katakan berlaku peperangan, dinamakan peperangan Khandaq, peperangan Badar. 313 orang lawan 1000 orang.
peperangan Khandaq, peperangan Parit yang menghadapi musuh-musuh Islam dari segenap penjuru. Lalu digali parit, bukan sekecil-kecil parit, 3-4 meter lebar besarnya. Siapa yang pergi Mekah tu, dia akan nampak dekat perkuburan-perkuburan syuhada Uhud tu, kawasan-kawasan itulah antaranya dikhabarkan digali parit dalam bulan Ramadan. Dalam keadaan berperang, tiba-tiba ada batu yang besar, tak boleh nak dialihkan. Maka Nabi datang dekat batu tadi, sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dipukul pada batu. Terpercik api hijau. Nabi kata, aku nampak nanti suatu ketika Parsi akan jatuh ke tangan Islam. Pukul kali kedua, retak, pecah, hancur. Nabi kata, aku nampak nanti Rom akan jatuh ke tangan Islam. Ini kehebatan bulan Ramadan. Kita hari ini bulan Ramadan berhadap dengan tidur. Cabaran kita Ramadan ni tuan-tuan berhadap dengan kuliah ialah ngantuk aja. Zaman-zaman Nabi bulan Ramadan berperang. Sampai sejarah menceritakan Khabbab bin Arid dia berjuang untuk tolong agama Allah. Maka si Nama tanya dia, masa kamu berjuang untuk tolong agama Allah dulu, apa yang kamu terima wahai Khabbab? Khabbab buka serban dia, ditunjukkan kepala dia kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tak sanggup nak tengok, tak sanggup nak tengok. Buka baju dia, angkat jubah dia, tengok jubah dia, belakang tubuh Khabbab ni hancur. Lalu kata Khabbab, masa aku berjuang untuk menolong memenangkan agama Allah, pedang dibakar sampai merah menyala. Setiap kali pedang itu dibakar sampai merah menyala, diletak di atas kepala aku, disagat, ditarik berulang-ulang sehingga tanggal isi bubun kepala aku. Tak cukup dari itu, diikat kaki dan tangan aku, dipanggang bawah api yang menyala marak menjulang sehingga memasakkan isi pinggang aku wahai Umar, menitis air daripada pinggang aku setitis demi setitis, memadamkan api yang membanggang aku wahai Umar, sebab aku berhenti berjuang untuk tolong agama Allah tidak sama sekali. Kerana semalam saya baca dalam surah Saf, satu perniagaan yang mereka faham tuntutan Quran, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Dia kata berjihad, beriman kepada Allah, berjihad buat kerja untuk tolong agama Allah dengan harta dan jiwa kamu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawah ni sungai. Kita dalam bulan Ramadan menghadapi apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan fikir, kita ni dalam bulan Ramadan ni menghadapi apa? Sehingga ada dari kalangan dibakar sampai pedang itu merah menyala, setiap kali merah menyala tu dicucuk dekat peha tembus ni. Bakar lagi, nyala ni hidup merah ni, cucuk peha tembus ni. Cuba balik cari dengan Y12, besi ring tu cukuplah, cucuk bakar, cucuk tembus, bagaimana? Tapi iman mereka tu kuat. Kita hari ni menghadapi Ramadan dengan duduk lapar aje tuan-tuan, kita punya ujian. Orang dulu sebegitu hebat kerana iman dia itu cukup mantap, cukup kuat. Kita orang Melayu, cuba tuan-tuan tengok ujian yang kita lalui dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan. Itu ujian-ujian yang ringan yang kadang-kadang kita terketepi tuan-tuan. Saya bulan Ramadan ialah sepanjang saya berkuliah ni, balik pergi Shah Alam itu, tak pernah kena kejar polis. Malam 2 hari lepas kena kejar polis, rekod panjang bawa kereta ni tak pernah polis kejar. Polis tak dapat aja kejar, kali ni polis dapat kejar. Apa taknya pukul 3.30 pagi lebih kurang saya keluar daripada rumah pergi ke Shah Alam pukul 3.30 pagi. Pukul 3.30 pagi bawa kereta, takkan nak bawa 20,
Maling pun tak ada, 1617. Lepas tu kira-kira tengah pagi, tiba-tiba polis ikut belakang. Panjang tak pernah-pernah polis budik sering ambil ke tepi. Laju kan bawa, kata begini-begini, bergembat-gembat tengok kereta Mercedes jalan tadi. Saya kata nak cepat, dia buka je pintu. Macam mana nak selamat ni? Macam mana nak selamat ni? Lampu merah langgar pula tu, macam mana nak selamat? Pakai songkok, buka pintu, assalamualaikum. Dia pun jawab, waalaikumsalam. Cerah, ada harapan lepas. Kalau salam ada jawapan ni, ada harapan dapat lepas. Dia tanya nak pergi mana? Saya kata nak pergi Shah Alam. Bawa kereta. Saya nak cepat, saya kata. Nak pergi mana Shah Alam? Nak buat apa? Kuliah. Dia tengok, percaya tak percaya, percaya tak percaya. Tengok lesen dengan IC. Bagi lesen, bagi IC. Bila bagi tu, kita tengok. Jalan. Awak kerja apa kata dia? Dia kata, ustaz, cikgu. Jalan kata. Dan ini ukuran dia, saya bukan nak ukur apa tak. Tapi saya ambil pengajaran, inilah susahnya hidup di dunia. Ini aja kesusahan hidup di dunia. Tapi hidup akhirat besok, Allah Quran ajak, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Semalam saya balik daripada ziarah kematian, jumpa lagi satu kematian dekat depan betul-betul Masjid Jamek Tanjung Gading. Motornya putus. Motor tu putus dua. Orangnya saya tak tahulah, sleeper pun mungkin putus juga. Tapi putuslah motor tu. Mayat duduk melintang tengah jalan. Itu kehidupan, kata. Inilah kehidupan. Jadi sempena Ramadan, bulan Ramadan yang turun padanya Al-Quran ni menjadi panduan. Cubalah kita ambil Al-Quran ni, bukan sekadar macam semalam kita baca Quran. Khatamkan satu Malaysia khatam Quran. Malam Quran awal semua baca Quran. Nak khatamkan 10 minit. Khatam tak? Boleh buat. Memang boleh buat. Dan 5 minit pun boleh buat kalau kita nak. Tapi bukanlah sekadar mengkhatamkan Al-Quran tu saja dengan kita tidak mengambil iktibar daripada ini, tuan-tuan. Setelah turunnya kitab Al-Quran. Kemudian yang ketiga, satu takwa, dua turunnya Al-Quran, yang ketiga malam Lailatul Qadar, yang keempat Nabi suruh kita banyak mendoakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Kenapa Nabi suruh banyak-banyak minta kita? Kenapa Nabi suruh banyak minta? Dan yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Kerana kalau jalan yang kita ikut ini tak betul, seperti mana khutbah jemaat yang dibacakan sekitar 3 minggu yang lepas, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin taddas bihi ri'u fi yaumin asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' zalika huwa dhalalul ba'id. Ayat 18 surah Ibrahim. Perbandingan permisalan amal baik yang dilakukan oleh golongan yang kufur kepada Allah. Allah kata seibarat debu-debu yang diterbangkan oleh angin. Di mana kata Allah mereka tidak akan memperoleh satu kebaikan dari amal kebaikan yang mereka lakukan. Macam debu sahaja mereka tidak mendapat kelebihan pahala itu sendiri, tuan-tuan. InsyaAllah, jadi sempena bulan Ramadan ini, tiga perkara saya selalu cakap dipelihara oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, bukan bulan Ramadan, tetapi sampai bila-bila lah kalau kita tengok, tiga perkara ini memang Allah Ta'ala pelihara. Yang pertama, Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sebab itu tak ada orang boleh ubah Al-Quran. Mana tempat pun kita pergi, tak ada orang boleh ubah Al-Quran. Mana tempat pun kita pergi, orang sembahyang tarawih ni baca surah Fatihah. Kan? Surah Fatihah. Dan tak ada orang jemu baca surah Fatihah ni. Ada orang baik raja jemu baca surah Fatihah. Asyik surah Fatihah je, mam, tukarlah sekali-sekali. Jangan baca surah Fatihah. Nah, kalau jemu, tumpahlah rumah baru tiang dua. Kita tak pernah jemu baca Quran. Pelik, heran. Menunjukkan mujizat hebat kata dia.
Yang kedua, orang buatlah macam mana Quran ni dibakar sekalipun tetap akan ada orang yang hafal Quran. Kan? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'min. Yang kedua, Kaabah. Kaabah ni tuan-tuan Allah pelihara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababi tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Abraha bila dia bawa tentera bergajah yang begitu hebat, dia nak runtuhkan Kaabah, dia nak tombangkan Kaabah, kan? Tiba-tiba bila dia jumpa dengan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kata, pulang balik unta aku yang kau curi, 40 ekor unta aku tu kau pulang balik. Abraha kata kepada Abdul Muttalib, aku tak sangka engkau lebih sayang harta unta engkau daripada Kaabah tempat kamu beribadat. Kata Abdul Muttalib, sungguhnya unta tu milik aku, Kaabah ni milik Allah, maka Allah akan pelihara Kaabah. Kata Abraha, kalau begitu tak apa, nanti aku runtuhkan Kaabah. Dia bawa tentera gajah yang dilatih cukup hebat, gajah-gajah yang besar. Abdul Muttalib menyuruh, dia fikir Abraha boleh runtuhkan Kaabah ni kehebatan ni, gajah yang begitu hebat. Lalu diutuskan burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Khabarnya mengatakan bahawa burung ababil yang Allah utus ni besar dia macam lalat. Saiz rupa dia macam nyamuk, macam itulah lebih kurang. Nyamuk mana dia besar ni? Haluh aja. Haluh aja gitu. Lalat. Satu paling besar dia. Bawa batu yang dinamakan batu sijil. Dalam setengah kitab tafsir kata, bila batu sijil ni dibawa, burung ababi ni bawa, dilontarkan. Abraha kata, runtuhkan. Dilontarkan kepada tentera bergajah. Dalamnya mengandungi batu, kuman pecah, lalu memakan tentera Abraha ni, kata dia. Menjadi seperti daun-daun kering yang dimamah ulat. Bila Abraha kata pusing, dia runtuh-runtuh, tengok bala tentera habis dah. Menjadi seperti daun-daun kering, kerikut-kerikut, dimakan ulat itu. Lari balik. Khabarnya, kuman tu sempat singgah di batang tubuh Abraha. Dia makan batang tubuh Abraha ni sebegitu cepat. Sehingga bila Abraha sampai dekat negeri dia, yang tinggal hanya jantung dan hati dia. Berdegup jantung dia. Dia jatuh tersembam, kuman ni merebak habis tentera Abraha. Ini Kaabah. Jangan main-main. Allah Ta'ala pelihara. Dan yang ketiga, Islam. Islam ni Allah Ta'ala, innad-dina indallahi al-Islam. Agama yang diakui Allah ni agama Islam. Agama Islam lah satu agama yang paling betul. Yang lain agama tak betul. Orang cakap lah macam mana pun, agama lain adalah agama yang dicipta oleh manusia. Kalau orang Kristian, dia mengatakan bahawa Nabi Isa itu anak Allah. Nabi Isa anak Allah. Mana mungkin, kan? Kalau Nabi Isa itu anak Allah, kerana lantaran saya kata Nabi Isa itu tidak berbapa, Nabi Adam lagi lah tidak ada ibu, tidak ada bapa. Kenapa dia tak anggap Nabi Isa, Nabi Adam sebagai anak Allah? Jadi tak betul. Yahudi mengatakan Nabi Musa begitu dan sebagainya. Sebegitu juga semua tak betul. Kan? Yang ketiga, Islam. Islam ni kita buatlah macam mana pun tuan-tuan, daripada zaman Nabi, orang buatlah Islam ni macam mana. Dibunuh, disembelih, dibakar. Dibakar. Saya ingat tahun berapa di Thailand. Tak bai, tak ke. Tak bai tu, bila orang Islam dalam keadaan dia berpuasa, diikat kaki dengan tangan, disusun dekat dalam terak tu, 1, 2, 3, 4 orang, 1, 2, 3, 4 orang, 1, 2, 3, 4 orang, 4 orang disusun tu, yang bawah, yang atas disusun dalam keadaan ikat tangan, dalam keadaan dia berpuasa, dibungkus dengan kanvas. Kalau ikutkan dah ramai orang tak berani masuk Islam. Yang berlaku di New Zealand, kata silap saya, yang ditembak tengah semayang,
tengah semayang, bukan kita ganggu orang, kita tak ganggu orang sikit pun, kita semayang. Orang tembak tu kan, sepatutnya bila orang macam tu, Islam ni makin lama makin tak ada orang yang nak masuk Islam. Tetapi Islam ni makin lama dia makin berkembang. Daripada asal Nabi Muhammad tu dia seorang, 2, 3, 4, 5, sampai hari ini Islam itu berkembang. Orang tak boleh tahan perkembangan Islam itu sendiri, kemajuan Islam itu sendiri. Walaupun orang cuba memburukkan bahawa Islam ini agama keganasan, ada orang burukkan bahawa Islam ini agama nafsu, orang perempuan dijadikan hamba. Tak, Islam adalah suatu agama yang mengangkat martabat wanita. Kononnya Islam ini satu agama yang mendiskriminasi kaum wanita, sebab orang lelaki boleh berkahwin 4, orang perempuan tak boleh berkahwin 4. Habis kalau tak boleh berkahwin 4, macam mana nak selesaikan masalah? Nak buat kerja tak senonoh aja. Bila dia berkahwin, dia bertanggungjawab. Ala barat, dia tak ada kisah bab-bab itu. Islam disuruh berkahwin, kalau mampu boleh berkahwin lebih daripada 4. Lebih daripada 1. Boleh berkahwin lebih daripada 1. Bagaimana pula dalam ba'at pusaka li zakari mithlu azil unsayain? Bagaimana pula orang lelaki dapat 2, orang perempuan dapat 1? Ya, dalam pertama yang masa yang sama, orang lelaki isteri dia kan perempuan, kan sama juga dapat harta pusaka itu. Zaman jahiliah, orang perempuan langsung tidak dapat harta pusaka kerana tak boleh mempertahankan harta. Nah, itu sebab kali tengok dia kata begitu. Jadi orang cuba burukkan Islam kerana hukum akam dia yang zalim konon-kononnya. Tak juga, tak berlaku. Islam satu agama perdamaian, sehingga nak semelih lembu pun disuruh gunakan pisau yang tajam supaya binatang itu tak terasa sakit. Bila orang cerita tentang kebersihan, Islamlah satu-satu agama yang menitik beratkan tentang kebersihan. Sebab itu nak tengok keindahan Islam, jangan tengok orang Islam ni. Kalau tengok orang Islam, kita akan rasa sedih hati tengok. Hari ni kalau tengok tentang tengah masyarakat Melayu khususnya, nak tengok keindahan Islam ini, tengok kitab panduan dia. Apa yang diajar? Innallah ayyuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Tengok kitab panduan dia. Kalau kita pergi masjid, tadi masjid lampu pun tak ada, bilik air alhamdulillah. Ni kadang-kadang kelemahan berlaku dalam bab itu tadi. Jadi Islam ni yang ketiga tadi, Islam Allah Ta'ala pelihara Islam itu tadi. Maka kita selalu baca daripada surah Al-Kahfi. Biasanya di Johor hari Jumaat dibaca surah Kahfi, ya, subuh Jumaat biasanya kan. Tapi dalam ayat tu cuba kita renung. Alhamdulillahillazi anzala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwajah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada ambonya dan dia tidak menjadikan bengkok. Ikut Quran ni takkan jadi orang ni tak betul. Siapa yang ikut Quran, maka dia selamatlah. Siapa yang berpaling, dan sebagai bimbingan qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan, nak ingatkan kepada orang-orang, nak memperingatkan seksaan yang sangat pedih dari sisinya, dan memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin, nak beri ingat kepada orang-orang yang degil tentang seksaan, adanya seksaan yang lebih berat. Bila duduk semalam dekat kubur, tuan tengok masuk dalam lubang kubur tu, ditutup sikit demi sikit. Memang itulah hakikatnya kehidupan dia. Kamu tinggalkan dunia ke atau dunia tinggalkan kamu? Tapi itulah kita manusia. Banyaknya kita tengok kematian, kita tak ambil pengajaran. Saya katakan pada minggu lepas, kadang-kadang kita jumpa kematian demi kematian ni, kita langsung tidak mengambil itibar, tak ambil pengajian. Kita duk fikir malam ni kerang kenduri 7 hari. Itu yang kita fikir. Kita tak fikir bahawa satu hari nanti kita akan juga akan masuk daripada ni. Tak sama dengan dalam kitab yang saya baca daripada kitab Air Mata Masya. Sebab itulah kata almarhum ni Aziz,
Hati yang keras ini, kata almarhum ni Aziz, takkan berguna padanya nasihat. Seibarat air yang jatuh di atas batu. Bila air jatuh di atas batu, kata dia, dia tak akan menjadi lembut. Ambil tail 3 keping, rendam dalam air teh. Lembut tak tail tu? Dia tak lembut. Sebegitu juga hati yang keras. Maka hati ni kena lembutkan dulu dengan banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah daripada kotoran dosa itu sendiri. Dan kepada orang mukmin yang melakukan amal soleh, bahawa mereka akan mendapat pahala yang baik, mereka kekal selama-lamanya. Orang yang buat amal baik, usah takut, usah bimbang. Bila kita mengikut ketentuan Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, jangan takut, jangan bimbang. Mudah-mudahan kita dapat syurga. Saya bertanya dekat orang Syah Alam, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan sedang buat ni? Dan apa yang sedang saya buat ni? Dan apa yang sedang kita buat sekarang ni? Bangun pagi, pukul 2 pagi dah bangun, beratur bersop-sop semahyang, berdoa dengan lindangan air mata. Habis semahyang pula tu, orang tengah-tengah sedap tidur, kita bangun. Lepas tu kita bersahur pula. Lepas tu semayam, tak tidur lagi. Lepas subuh tamu, sambung. Apa yang sedang kita buat? Kalau tuan-tuan fikir balikkan, tidak lain dan tidak bukan bagi membuat persiapan bagi perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang, sangat-sangat panjang. Namun begitu, saya kata dalam kegairahan kita menyiapkan bekal ni, tuan-tuan, sekali-sekali kita kena tengok bekal yang kita siapkan ini, dia bocor ke tak bocor, dia basi ke tak basi bekal yang kita bawa. Sebab kalau dia bocor, dia tidak ada manfaat. Kalau dia basi, tak ada manfaat. Wa yunziral ladina qalu takhadallahu walada, kata Allah, dan mereka kekal selama-lamanya. Dan untuk mengingatkan kepada orang yang berkata Allah mempunyai anak, nak ingatkan dia siksaan, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan. Mereka jahil, mereka tak tahu. Sampailah datuk nenek moyang mereka pun tak tahu, sampai cucu cicit dia sekarang ni pun tak tahu. Dia main ikut aja datuk nenek moyang dia mengatakan bahawa Allah tu ada anak, dia main ikut. Ini 3 tadi dia main ikut sahaja, dia main ikut, dia tak tahu, dia tak belajar. Dan alangkah jeleknya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu pembohongan semata-mata. Maka janganlah engkau wahai Muhammad mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Bila kita sampaikan agama kepada mereka, mereka ni berpaling. Kadang-kadang kita ajak orang semahyang, orang berpaling. Kita ajak orang puasa, orang berpaling. Kita ajak orang pada buat benda-benda yang baik, orang berpaling. Maka jangan bersedih hati. Jangan sedih hati. Dan bila ajak orang berpaling, kita rasa kecewa, menyesal begini dan sebagainya. Dan sebagainya. Jangan berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepadamu, dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Dia nampak benda-benda itu cantik. Rumah besar cantik, pangkat besar cantik, kekayaan ini cantik. Dia berlomba-lomba. Dia menjangkakan bahawa harta kekayaan ini akan menyelamatkan dia, akan boleh mampu mempertahankan kematian dia. Namun Allah tidak mengatakan sebegitu. Sebab itu saya bercakap dengan sahabat-sahabat bila saya berkuliah di Shah Alam baru ni, tuan. Saya suruh baca mereka surah Al-Qiyamah. Ni masa-masa free, tuan-tuan, bacalah surah Qiyamah dan tengok bagaimana suratan yang dikhabarkan dalam surah Qiyamah. Fa idza la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma'a izamah bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza barqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin aynal mafar kalla la wazar inna rabb ila rabbika yauma idzil mustaqar yunabbiul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira
Walau alqa ma'azira la tuharif bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu ayyuf ala biha faqirah kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wattafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzil masaq fala saddaka wala salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjayni dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al mauta. Allah kata, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali akan dirinya sendiri. Ini kalau tuan-tuan jumpa orang menyesal diri orang, ada manusia yang menyesal, jangan pelik. Sebab Allah dah kata dah, aku bersumpah demi jiwa yang selalu akan menyesal diri dia. Hari ini dia tak menyesal. Hari ini mana ada orang menyesal, tuan-tuan? Bila dia dah mati, besok dia menyesal. Maka apakah manusia menyangka? Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang dia? Adakah manusia fikir bila kami dah mati, kan dia masuk dalam tanah? Dia timbuh dalam tanah seperti mana duk? Habis begitu saja. Bahkan kami mampu menyusun kembali, kata Allah. Jari jemari dia, kata Allah, dengan sempurna. Bila dia masuk dalam liang kubur, dia hancur, dia reput, dimakan dek tanah. Manusia duk fikir tak boleh lagi nak kumpul. Macam mana nak kumpul tulang belulang yang dah hancur berkecai ini? Allah jawab dalam ayat yang keempat, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari mereka dengan tersusun, kata Allah. Tetapi manusia masih lagi nak buat maksiat juga, kata Allah. Terus menerus dia bertanya sambil mengejek, bilakah hari kiamat ni? Ha? Kalau cakap kiamat, kiamat, kiamat ni, bila kiamat? Tak kiamat, kiamat, tengok. Tak kiamat, kiamat, bila nak kiamat? Umur saya dah 50 tahun, 60 tahun. Cerita tentang kiamat, 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 tak kiamat, kiamat. Ha, mereka bertanya, kalau betul berlaku ni, kata dia. Lalu kata Allah, maka apabila mata terbeliak ketakutan. Bila berlaku kiamat, orang duduk terfikir. Kan? Sehingga manusia berkata, waqalal insanu malahah. Bayangkan tiupan sangkakala tu dia punya hebat. Bukit-bukit tercabut. Seperti mana kalakatu bertembung antara langit dan bumi, bulan dan bintang berlanggar. Manusia kalau dah bukit berterbangan, manusia tu macam mana keadaannya? Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia akan berkata, ke mana tempat nak larikan diri? Fa'aina taz'abu, nak lari mana? Kata Allah, manusia akan tanya, kita ni nak lari mana? Nak lari mana lagi, seluruh dunia dah habis kiamat, nak lari mana? Tidak, kata Allah, tidak ada tempat berlindung. Masa tu tak ada tempat berlindung, tunggulah apa yang akan terjadi. Hanya kepada Tuhan kamu, tempat kamu akan dikembalikan pada hari itu. Pada hari itu akan diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dilalaikan dia di dalam surah kiamat. Apa yang dia buat 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ni, apa yang telah dia buat, tuan haji, semuanya akan diberitahu. Semuanya terpapar. Bahkan manusia menjadi saksi ke atas dirinya sendiri. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, lalu berkata tangan mereka, kaki mereka jadi saksi apa yang mereka buat. Dan meskipun mereka mengukakan alasan demi alasan, sekarang orang boleh buat alasan demi alasan,
Kenapa tak sembahyang? Alasan dia begini. Kenapa tak puasa? Alasan dia begini. Kan? Tengok penyanyi-penyanyi yang buka aurat. Dah pakai tudung elok-elok, tanggal pula tudung. Tak nak pakai tudung balik. Alasan macam-macam. Belum sampai seru le. Dan begitulah dan sebagainya. Ada yang buat alasan. Kalau pakai tudung pun hati tak baik nak buat apa. Punya payah ni hari ni nak cakap tuan-tuan. Boleh buat alasan gitu. Kalau pakai tudung pun hati tak baik nak buat apa. Hati kena baik dulu. Konon-konon begitu. Dan jangan engkau wahai Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Jangan kamu gerakkan lidah kamu ni cepat-cepat kerana nak menguasainya. Baca Quran jangan laju-laju. Dan sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulnya di dadamu dan bacanya. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami akan menjelaskan kepada kamu. Allah bagi kepahaman kepada kita, alhamdulillah. Tidak. Bahkan kata Allah, kamu mencintai kehidupan dunia. Kamu sayang kepada hidup di dunia ni, kata Allah. Sayang hidup di dunia ni. Kamu cinta hidup di dunia. Dan kamu melupakan kehidupan akhirat ini. Apa yang ada? Hidup dunia ni, sekaranglah tuan, seusia tuan-tuan, makan apa lagi sedap? Makan apa lagi sedap? Tak? Makan apa lagi sedap? Seusia kita macam ni, tuan, makan apa lagi sedap? Makan apa? Ayam. Ayam dah naik muntah kita dah. Baik-baik masak kari, masak lemak cili api, goreng, masak air, masak asam pedas. Balik-balik itu, lepas ayam, ikan. Lepas ikan, ayam, lepas ikan, ayam, lepas ayam, ikan. Nak makan apa lagi, Tuan? Ha, sarapan pagi itu juga, Tuan. Ha, ni cerita makan pula pagi ni. Okey. Bahkan kamu mengabaikan kata Allah, kamu mencintai kehidupan dunia, tapi kamu mengabaikan kehidupan akhirat. Wajah orang mukmin pada hari itu, kata Allah, berseri-seri. Lawa. Macam bulan purnama cantik. Memandang Tuhannya. Dan wajah orang kafir pada ketika itu muram, hitam, sehitam. Mereka yakin bahawa akan mereka ditimpa malapetaka yang dahsyat. Tidak. Bila apabila nyawa telah sampai ke kerongkong ni, kata Allah. Dah sampai ke kerongkong ni, kata Allah. Maka siapakah lagi yang dapat menyembuhkannya? Siapa lagi dapat tolong? Siapa lagi yang boleh tolong? Anak dia sebalik jumpa saya peluk, cium ke kanan. Sebab kalau saya kuliah dengan dia tu, orang tua tu, saya ingat rumah dia besar, orang kaya. Ingat rumah dia besar, orang kaya. Bila dia sakit, dia tak boleh pergi masjid. Nak pergi kuliah, tak boleh pergi kuliah kan. Jadi dia semayang duduk kuliah saya, buka duduk kereta kat luar parking masjid Jamek Parit Jawa tu. Parking kereta dia duduk luar daripada masjid Parit Jawa tu, dengar daripada luar masjid. Dia punya tekunnya duduk kuliah tu. Dia tak boleh masuk masjid kerana bawa beg najis tu kan. Jadi dia takut bimbang bereceh. Dalam keadaan dia sakit-sakit tu, dia parking kereta kat luar. Dia dengar kuliah daripada luar masjid. Dalam masa yang sama, orang yang sehat yang ada dalam masjid keluar daripada masjid. Dan tuan-tuan bayangkan, punya tekun je dia belajar. Semalam bila jalan seiringan dengan orang lain, ustaz, dia ni memang daripada dulu memang tekun belajar agama, ustaz. Asal dia bersalam dengan saya, tuan, biasanya ustaz makan, ya ustaz, pergi makan, kita makan kejap. Saya ingat dia orang kaya, tuan. Semalam bila pergi rumah dia, alhamdulillah. Tapi setiap kali kuliah, tuan, dia akan salam kaut dengan saya, tuan. Kita nak ambil pasal orang dah bagi. Semalam bila saya tengok rumah dia, sayuatinya aku ambil duit. Kalau aku tahulah aku tak ambil duit dia bagi ni. Rupanya orang susah. Tapi Allah mudahkan kematian dia. Khabarnya balik apa? Balik semayang maghrib ke semayang subuh, tuan. Balik buka apa, tuan. Dalam perjalanan nak masuk rumah tu, orang langgar dia tahu, kan? Tapi dia punya konsisten dalam bab mencari ilmu, cukup hebat, kan? Sakit mana pun, kan? Saya sempat malam ziarah tengok.
Anak-anak tengok kan. Dalam keadaan itu Allah Ta'ala tanya, bila nyawa dah habis, siapa lagi yang boleh tolong? Lalu kata Allah pada ayat ke-26, kata Allah, kala idza balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa tafatisaku bisaq ila rabbika yawma idzil masaq fala saddaka wala salah walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhaba ila ahlihi yatamatta. Tidak, kata Allah, apabila nyawa telah sampai ke kerongkong, maka kata Allah, dikatakan kepadanya, siapa yang dapat sembuhkan engkau, kata Allah. Satu persoalan yang Allah Ta'ala tanya dalam surah Qiyamah, mana ada orang boleh sembuhkan? Mana orang boleh sembuhkan? Saya pernah cerita dulu, arwah mak saya masa nak meninggal, 14 orang doktor duduk kat tepi. Logik akal, 14 orang doktor duduk tepi, tak matilah kalau logik akal. 14 orang doktor, apa lagi nak duduk cerita? Satu jaga kepala, satu jaga telinga, satu jaga hidung, kan? Jaga je lah. Tak, berdasarkan ayat Quran, tuan-tuan kena mengakui betapa hebatnya kitab Quran. Bila nyawa dah sampai ke kerongkong, siapakah lagi dapat menyembuhkan, kata Allah. Dia tahu bahawa itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut di antara betih kiri dengan betih kanan. Sebegini jelas Quran sebut. Ini. Tuan-tuan tak percaya, tengoklah orang hampir mati. Cuba tengok, datang ke arah. Kaki dia ni begini lah. Ini saat yang paling getih di antara saat ni. Nak nyerit, nak sakit dah boleh kata, tak boleh cakap lagi sakit-sakit. Yang senang kalau tuan-tuan nak tengok, tengok saat ayam tu hampir mati kena sembelih. Kaki dia macam mana? Kambing kaki dia macam mana? Lembu macam mana? Sebegitulah manusia. Sebegini Quran boleh ajar kita ni, tuan. Kalau kita tak dapat juga panduan dalam hidup, masih lagi sombong juga, tuan-tuan. Saya pun tak faham kadang-kadang manusia ni, sebab apa menjadikan dia boleh sombong kat dunia ni? Kerana kekayaan dia. Kepada Tuhanmu kamu akan dialau kerana dia dahulu tidak membenarkan Al-Quran, tak nak percaya kepada ajaran Quran dan Rasul, dan tidak melaksanakan solat. Tak solat, tak semayang, maka dia mendustakan Rasul dan berpaling daripada kebenaran. Tak ramai yang semayang, tuan. Tak ramai, tuan-tuan jangan ingat ramai yang semayang. Tak ramai yang semayang, tuan. Tak ramai. Tuan-tuan jangan ingat, oh, penuh masjid, penuh masjid, penuh masjid. Tak ada. Sekarang ni cuba tuan-tuan tengok, dah pergi semayang terawih, cuba pergi tengok. Believe or not believe. Saya pusing jauh tempat, tuan. Saya pusing jauh tempat. Dua hari lepas saya berada kat Shah Alam. Shah Alam memang ramai, tuan-tuan, minta maaf cakap lah. Tapi taklah seramai bazar Ramadan. Bazar Ramadan lebih ramai. Tapi memang ramai. Zuhur ni, tuan-tuan, dekat 5 sub, 6 sub, tuan-tuan. Subuh lagi tak cerita, tuan-tuan. Subuh lagi tak cerita. Habis saya kata, macam mana kuliah? Kuliah kita buat lepas isyak, lepas maghrib, ustaz. Lepas maghrib, ada yang buat lepas isyak. Lepas isyak ada dapat 20 minit, jadilah. 25 minit, jadilah. Majlis, majlis ilmu. Habis, zuhur ada kuliah. Kan, kuliah zuhurnya, daripada lepas zuhur tu, sampai pukul 3 juga. Yang nak duduk, duduklah. Yang nak balik, balik. Habis ada tak komplain? Ada tak komplain? Ada, ustaz. Mana ada tak ada orang komplain? Manusia ni apa sahaja yang kita buat, semuanya tak betul. Kan, ada aja yang tak suka. Tak, kita buat begini, kan dia komplain. Kita buat begini, kan dia komplain. Malah dia mendustakan Rasul dan berpaling kepada kebenaran, dan dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, kata Allah. Maka celakalah, sekali lagi celaka, 4 kali celaka. Siapa yang Allah Ta'ala tunjukkan? Kisah asalnya ditujukan kepada Abu Ja'al Abu Lahab. Kisah asalnya, bila Nabi baca Quran, Abu Ja'al Abu Lahab tinggalkan Nabi. Dia tak nak dengar Quran ini dibaca. Apa salah dengar kejap, fikirkan apa yang dibacakan isi, apa salahnya? Dia pergi keluarganya dengan sombong. Sekali lagi, celakalah kamu wahai manusia. Maka celakakah, apakah manusia menyangka, apakah dia mengira bahawa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa disoal besok? Adakah kita duk fikir kita akan dibiarkan begitu saja dengan tak ditanya? Mana mungkin, semua akan ditanya dengan nikmat yang Allah bagi. Bukankah dia dahulu pada mulanya setitis hanyalah setitis air mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Hebatnya Quran.
daripada cerita la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat, sampai manusia mati, sampai Allah kata dia asalnya manusia kami jadikan daripada setitik air mani, sebegitu lengkap, complete set. Dan kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu kami ciptakan dia menyempurna dan menyempurnakannya, lalu dia menjadikan daripada sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang telah menciptakan demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang telah dimatikan, bangkitkan balik besok pada hari akan, Allah berkuasa bangkitkan balik. Ini kekuasaan Allah. Kita sambung sikit daripada kitab, jangan kata tak baca, kita baca jugalah tuan-tuan. Nama Allah yang seterusnya iaitu As-Samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tempat kita bergantung, bukan gantung tali, bergantung harap. Kita bergantung harap kepada dia, bukan kepada makhluk. Siapa yang bergantung harap kepada makhluk, makhluk ni dia tak boleh sempurnakan. Seperti mana kata dalam ayat yang lain, siapa yang meminta kepada makhluk, sama seibarat dia menadah air dalam keadaan tangan dia terbuka. Tak ada air nak minum air, bawa tangan terbuka. Bila bawa kat mulut, air tak ada. Tak ada air dekat angin lalu, tangan, angin lalu doa, tak ada. Jadi sebegitu juga, yang nak bergantung harap kita ini adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah adalah Tuhan yang bergantung, dia kata Allah Samad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Bukan sahaja manusia yang bergantung harap kepada Allah, tapi seluruh makhluk yang lain bergantung harap juga kepada Allah. Sebab itu Allah kata subhanallah ima fis sama wa tiwaba fil ar, bertasbih kepada Allah. Cuma makhluk yang lain ni tuan-tuan, dia tak reti sombong. Rezeki-rezeki makhluk yang lain ni Allah Ta'ala susun. Dia tempat bergantung harap. Kalau kita dekat rumah kita, bapak kita bukan boleh bagi semua. Duit sekolah, bapak boleh bagi. Boleh bagi. Nak beli buku, boleh, bapak boleh bagi. InsyaAllah boleh bagi. Nak beli baju, bapak boleh bagi. Udara, bapak boleh bagi. Boleh bagi, Haji Jewan? Boleh. Nyawa bapak boleh bagi. Boleh. Kita ada suami, suami boleh buatkan rumah. Suami boleh belikan rantai emas. Suami boleh berhentikan beli cincin emas, baju berkilau-kilau, tudung tujuh tingkat. Nak tanya, suami boleh beri nyawa tak agak-agak? Demi cintaku padamu. Agak-agak bini dah nak mati, ambil wayar bateri, kepit laki punya telinga dua, kepit bini punya telinga dua. Abang buat apa ni bang? Nak tolong jumpa nyawa. Boleh? Ayam sore. Tak boleh? Allah Ta'ala dia kurniakan kepada kita. Cuma kadang-kadang kita tak nampak belanda ni. Udara ni orang tidak nampak sesuatu yang bernilai. Sebab tak ada orang bayar duit udara. Ni ada orang bayar duit udara. Tuan-tuan kalau pergi stesen minyak pun, biasanya free kan? Ada isi minyak kena isi, nak isi udara kena. Tapi jangan lupa, walaupun kereta Mercedes mata biawak sekalipun, tapi kalau minyak dia penuh pun, tayar tak ada pun tak jadi. Kereta canggih tapi minyak pula tak ada pun tak jadi juga. Kalau saya cakap dengan orang Syah Alam hari itu, dalam keadaan tuan-tuan berpuasa ni, semua nampak letih. Semua nampak letih. Sebab apa? Kerana jasmani tidak diberi makan. Tetapi bila diberi makan, jasmani tadi diberi makan, kadang-kadang nak semayang pun malas. Sebab apa? Kerana rohani tidak diberi makan. Tuan-tuan jangan ingat, semua orang badan besar mampu semayang 20 rakaat tarawih. Tak tentu. Kadang-kadang badan huruf halus pun kering saja, dia boleh semayang 20 rakaat. Kerana apa? Roh dia dalam dia kuat. Kan, badan besar tapi dalam tak kuat, makanan rohani tak ada, tak jadi juga tak pergi sembahyang subuh. Jangan buat main. Di rantai tiga rantai kan. Rantai pertama siapa bangun aja tu tadi, bangun aja teruntai satu rantai. Kan, dia ambil uduk teruntai satu rantai lagi. Kan, dia sembahyang, runtai rantai ketiga.
Dan saya dia bangun tu dalam keadaan dia segar. Dalam keadaan segar. Dalam kitab Sahih Bukhari ada menyebutkan bahawa bersin tu datangnya dari Allah. Sangap tu datang daripada syaitan. Bila kita sangap berbunyi, syaitan ketawa, ni kawan aku ni. Tu syaitan ketawa. Maka dia ajar kita sunat teramat sunat, bangun pagi, ambil air, letakkan dekat tapak tangan, selawat 3 kali sedut. Buang. Sebab di khabar bila kita tidur, iblis syaitan ni dia duduk, dia menyelinap di antara 2 batang hidung kita ni. Di antara 2 batang hidung kita ni. Maka sunat kita sedut, buang. Keletakkan kita baru duduk. 2 saat lagi. Macam buaya lapar. Kan? Cuba buat. Bangun pagi besok cuba buat. Sekarang jangan buat lah. Besok. Bangun aja nak bangun pagi subuh tu kan. Dah siap bangun sedut. Buang. So semua tak kena. Apa resedung pun tak kena insyaAllah. Ni ajaran-ajaran yang diajak oleh Nabi seperti mana yang saya sebut kepada tuan-tuan tempoh hari dalam kitab Jauhurul Mahfuz. Dalam ada beberapa sekitar 30-40 amalan yang memang orang Melayu buat. Di antaranya orang Melayu rajin lap muka dengan hujung kain ni. Macam tu. Contoh. Di antaranya orang Melayu malas basuh pinggan. Bila dah buka, pinggan tu biar. Penuh singki sampai atas 7 tingkat. Di antaranya orang Melayu malas sapu sampah. Sapu pada waktu malam. Ni longgokkan sampah dekat pucuk, dia tak kutip sampah tu, tak dibersihkan. Itu biasanya rumah orang Melayu begitu. Tak semualah, setengah-setengahnya. Tapi padalah biasanya dia sapu sampah, dia longgok dekat tepi pucuk tu. Bila nak ambil, nantilah bila-bila tak sempat. Dia tak habiskan. Itu dah Islam larang. Nanti kita cerita dalam bab lain. Maka Allah itu dia kata tempat bergantung. Bila kita bergantung harap kepada Allah Ta'ala, kita jaga hak Allah, Allah jaga kita. Kan, kita tak pening. Contohnya saya berada dekat sini. Siapa yang jaga rumah saya? Siapa yang jaga anak saya, isteri saya, kebun saya, rumah saya, apa-apa nak jaga? Serah kepada Allah. Bila Allah jaga, insyaAllah tak ada orang nak masuk, nak mencuri, selamatlah. Tak? Jaga hak Allah, kita buat perintah Allah, insyaAllah Allah pelihara kita. Berkata Al-Alimi Rahimahullah, 2 minit lagi. Dan dia kata, makna maksud Al-Bahwat, yang ini yang dikasatkan segala hajat dengan bergantung kepadanya. Semua bergantung kepada Allah. Semua kita minta kepada Allah. Kan? Dengan manusia, kita minta lebih-lebih, manusia marah. 1 minta, 2 minta, 3 minta, dia dah mula marah. Tapi dengan Allah, kita berharap. Kan? Nak harta, nak rezeki dan sebagainya tadi. Dan dikatakan juga dengan makna yang berhak dikasatkan kepadanya. Kemudian tiada terbatal berhaknya dengan perkara yang tiada hilang sifatnya dengan perginya orang yang menyimpang dari kebenaran dan sesat jalan. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an katanya, As-Samad itu ialah tuan yang besar kemuliaannya. Diriwayatkan dari As-Sadi dikatanya, iaitu yang dikasatkan kepadanya pada memohon perkara yang digemari. Mana kita bergantung harap minta kepada Allah. Bila kita panjang minta Allahumma inna nas'aluka ridaka wa jannah, kita minta bergantung harap kepada Allah supaya Allah redha kita dimasuk syurga Allah. Minta kepada Allah. Nak minta kepada manusia, manusia bukan boleh perkenankan. Manusia boleh. Nak minta kepada manusia kan, dia sendiri tak boleh kadang-kadang. Jadi siapa yang meminta kepada manusia, maknanya orang ini lemah akal dia. Seibarat orang yang meminta air tadi, nadah air dalam keadaan tangan diterbuka. Mana mungkin? Manusia tak boleh kenal. Contohnya senang aja kan. Manusia ni kalau dia hebat, dia jangan tumbuh uban dalam kepala dia, atas kepala dia. Tumbuh juga uban. Jadi kalau nak minta, bergantung harap kepada Allah. Dengan manusia ni kita minta. Kadang-kadang kita minta juga projek. Kita minta juga sumbangan. Ada satu masjid tu, saya rasa sedih dan kecewa. Saya sedih dan kecewa. Kerananya tuan-tuan,
kita kutip mohon sumbangan. Mohon sumbangan tuan-tuan, bukan saya ambil. Saya tak ambil duit tu. Saya pun jawatan saya sebagai guru besar sekolah. Kita ada menyaga sikit-sikit. Kita ada sawit dekat 10 ekar. Cukuplah. Apa lagi nak? Jadi, bila orang jumpa saya, yang terbaru ni, seorang bapa jumpa saya, cari sumbangan ustaz. Kalau ustaz pergi Shah Alam, tolong cari sumbangan. Kenapa anak saya nak belajar ustaz, tapi tak cukup duit? RM45,000 saya kena bayar dalam tempoh begini ustaz. Sebahagian saya dah dapat, tapi sebahagian lagi tak cukup ustaz. Jadi ustaz tolong cari. Bila saya pun cari dekat masjid dekat Batu Pahat, ada lagi resit dalam kereta saya, tolong cari ustaz, kita nak buat sebuah surau ustaz di surau di sekolah baru ni, sekolah teknik. Mohon wakaf untuk pembinaan ustaz, tolong ustaz bagi resit ni, buku resit ustaz tolong cari ustaz dekat situ. Kemudian dekat apa, nak tukar bumbung, banyak orang jumpa kita. Jadi saya pun pergilah dekat masjid. Dalam kuliah masjid tu saya bercakap, kita bukan ambil pun duit orang, kita tak ambil. Kita tahu kita masih lagi faham hukum agama, mana-mana daging yang tumbuh hasil makan haram besok kena bakar api neraka. Kita belajar, bukan kita tak belajar. Kita memang takut nak ambil hak orang. Jadi carilah dekat masjid. Ada pula orang komplain, daftar surat dari atas tu sampai kepada saya, dilarang meminta derma di masjid-masjid dan di surau-surau. Besok lusa nak minta derma, kena pergi ke tokong agaknya, ke kuil agaknya. Dah kalau kat masjid, kat surau tak boleh. Saya, bagi saya senang aja kan. Orang yang pergi masjid, orang yang pergi surau, tuan-tuan yang duduk dalam masjid, dalam surau ni, bagi saya memang orang yang baik-baik. Bagi saya lah, kalau salah saya minta maaf, bagi saya memang orang yang baik-baik, orang yang memang nak syurga Allah Ta'ala kan. Dan saya doakan dapat syurga Allah, mudah-mudahan. Jadi kita bukakan jalan bagi orang nak bersedekah. Yang nak bagi, bagilah. Yang tak nak bagi, pasal komplain dia tak nak bagi, dia tulis surat seratah, atas datang surat kepada saya pula kan, dikepilkan saya dua orang dapat surat tu kan. Apa benda orang ni tuan-tuan? Dia tak nak bagi, dia bagi. Bila zaman suruh minta apa dana untuk buat wakaf masjid, aku pun dah tak berani dah, pasal surat warning dah sampai. Ni masalahnya tuan-tuan. Faham tak cerita tuan-tuan? Kita orang bagi, kita ambil. Saya tak ambil sesen pun tuan-tuan. Duit orang bagi ni, saya tak ambil sesen pun, semua saya serah kata. Orang kata buat bumbung ke, saya serah. Orang lain dia nak lain, saya memang tak ambil tuan. Kita belajar buat agama. Jadi ni lah susahnya orang kita tuan. Jadi kadang-kadang saya pun heran tengok orang kita ni tuan. Saya pun heran tengok orang kita ni. Sampailah bila saya buka, rupanya walaupun dalam masjid, memang ada syaitan yang membisikkan supaya bergaduh di antara satu sama lain dalam masjid. Sebab tu kadang-kadang dalam masjid pun bergaduh juga kadang-kadang. Jawatan kuasa dengan imam-imam, dengan bilal. Baik gaji aku tak tahu bergaduh tak bergaduh. Kalau tak bergaduh, alhamdulillah lah. Tak adalah iblis syaitan tu kat. Tapi kalau masjid yang bergaduh berpecah tu, adalah iblis syaitan yang bisikkan itu. Habis masjid Ustaz, dia bukan kira. Wallah. Macam orang petikaikan selawat. Apa tadi, malam semayang terawih ni antara semayang terawih dengan semayang terawih kan, selawat tu orang petikai kan, selawat ni bid'ah, Nabi tak buat. Aku jawab senang aja, kalau kau tak nak selawat, kau duduk belakang, kau baca WhatsApp. Semayang dengan semayang tu baca WhatsApp, baca je WhatsApp, tak payahlah selawat. Yang kau sibuk bising orang nak selawat, pasal cerita selawat atas Nabi pun dia bising. Saya boleh fikir macam mana orang macam ni ada pula pengikut. Oh tak pelik, iblis syaitan laknatullah tu semua tahu sesat, tapi ada tak mengikut iblis? Ada tak? Sebegitulah. Kita tak habiskan, nanti kita akan ulang balik sifat ni pada ada sikit lagi habiskan . Dan dia kata yang dikendaki dan menghukum apa yang dikendaki, tiada yang menolak pada ketetapannya dan tiada yang menghalang pada qada'nya. Kalau ikut kepada kematian, tuan-tuan nak mati ke tak yang tadi tu? Tak nak. Nak raya, tunggulah lepas raya besok. Macam tuan-tuan yang duduk kat sini, saya tanya tak, nak mati tak sekarang? Tak nak. Habis nak mati bila? Lepas raya. Lepas raya besok nak mati tak?
Nak mati tak? Dah raya dah habis dah. Raya dah 5 hari raya. Nak mati tak? Eh nantilah, belum raya haji lagi. Dah sampai raya haji, nak mati tak? Nak mati tak? Dah habis raya haji? Eh belum lagi ustaz. Nanti kita nak apa? Kita nak apa lagi dah? Mana ada orang? Tapi itulah ketentuan Allah. Kita tak nak suami kita mati, isteri kita mati, kita tak nak. Tapi ketentuan Allah, dia tetap akan berlaku. Kematian itu tetap akan berlaku. Hikmahnya kita serah kepada Allah. Ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Lepas tu habis kita minta panjang umur. Ya Allah Tuhan ku panjanglah umur. Macam minta tuan-tuan minta apa? Sihat. Nak buat apa panjang umur? Nak beribadat. Tu tujuan kita. Nak buat apa sihat? Nak beribadat. Itu tak apalah, minta lah. Saya nak beribadat, ya Allah, aku seronok sembah engkau. Suka aku sembah engkau. Dan ialah yang maha besar, tiada mengatasi sesuatu pun. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya ialah yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap sesuatu, yang tidak berhajat kepada sesuatu kepadanya. Allah tidak berhajat kepada kita. Mayang kita, puasa kita, haji kita, Allah dia memiliki 7 petala langit, 7 petala bumi. Dia tak berhajat kepada kita. Kita yang berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai situ kita berhenti. Nanti kita sambung nama yang ke-69, mengenal Allah melalui nama-nama Allah. Sekadar itu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairu dhikrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya cerita tuan-tuan, bab sedekah ni dekat Batu Pahat ni ada seorang catering. Ni saya cerita. Ni rakam ni yang susah ni. Ini dekat Batu Pahat ni ada seorang tu. Memang dermawan. Apa nama? LC Catering. Menerima LC Catering. Itu, itu memang dermawan. Saya tanya dia pun bisa. Tapi dia banyak derma di sini. Tak ada sekarang. Yang kedua, Bekong. Bot. Bot. Dalam Bekong. Bekong. Dan dua bot. Kalau dia jumpa saya, tak ada sekarang. Baru dia jumpa saya di Iksan. Bagi dia bagi 3,000 bagi pada orang sikit-sikit. Baru dia bagi dalam satu surat 1,000. Nama apa dia? Ini untuk mak ayah saya, Iksan. Tolong sedekah mana-mana. Adakah apa-apa ke dana? Ini benar-benar kelebihan. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bir. Allah.